subscribe. Rizky Billar dan Lesti punya cinta yang tulus. Kisah cinta mereka akan dibuatkan buku. Selamat Hari Kemerdekaan 17 Agustus untuk Republik Indonesiaku. Pantunnya maksa amat ya. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agus TV. Kali ini ada info terbaru dari Rizky Billar yang sepertinya tidak akan menikahi Lesti di tahun ini. Loh, kok bisa? Tunggu dulu. Kalau Mimin sih setuju-setuju aja. Loh, kenapa gitu Min? Ah, gak asik loh Min. Gue unsubscribe aja lah. Wait, tunggu dulu. Ini loh, coba dengarkan saran teman dan sahabat Abang Billar ya. Berikut ini, dan Bang Billar pun sepertinya setuju juga loh. Setelah didengar, komen di bawah ya, bagaimana pendapat kakak-kakak dan juga emak-emak? Ya, kalau teman-teman saya sendiri pribadi ya, apapun yang saya ambil, keputusan apapun yang saya pilih, mereka selalu mendukung gitu, selama itu baik buat saya gitu. Termasuk dari pihak keluarga juga pasti selalu mendukung. Dan ya, kalau emang sama itu niat baik, ya udah mereka bilang, ya udah kalau emang lo udah nikah, siap nikah, nikah aja bro, undang-undang kita gitu. Tapi kalau bisa, jangan sekarang, biar jangan waktu dekat. Kenapa yang masih bilang mereka bercanda? Karena kan sekarang lagi covid katanya. Ntar undangannya dikit, ntar aja lo pas udah aman kondusif lo undang banyak orang tuh kata dia. Bukan, gitu kata mereka. Bukan gimana sekarang enak sih, maksudnya gini catering nggak banyak, undangan nggak banyak. Bener juga sih. Iya. Besok aja kali apa ya? Iya, ngepres budget kan, enggak lah. Karena kalau saya pribadi ya, nikah itu kan sekali seumur hidup. Saya pengen kayak nikah itu sesuatu yang spesial, hari yang spesial bagi saya, di mana saya bisa mengundang banyak orang yang mungkin nanti warta media. Ya Allah, nikahan gue di sponsor, emang gue mau nikah. Lo mau nikah sama siapa sih? Aku sponsori, aku termasuk sponsor utama. Jadi mau nikah sama sponsor? Sponsor, bener. Bener ya? Gila-gilaan pas. Jadi mau nikah? Kapan? Tanggal berapa? Insyaallah tahun depan. Sama yang? Oke, nanti makanya kalian doain. Supaya kita doain, semoga Bang Putra malam ini dikasih pencerahan. Supaya bisa deal. Pinjar ya. Udah Mami bilang kan, Cal. Mami gak suka kamu sama cucu di konsultator. Ini kita mau bikin Marina Challenge. Look of the day. Coba lihat. Lu semua pada bangke. Ya inilah sebenarnya Malina kemasan 10 mili. Au. Taruh lu. Jangan sampai kalah aslinya nih. Ini kalah aslinya sama calon lebih. Coba mana satu lagi? Au. Jangan pacaran sih. Cucu tuh maksudnya. Oke, cukup sekian hari ini. Marina Challenge selesai. Dulu makanan. Maaf, kesalahan bukan pada layar handphone Anda, tapi ini emang ada penampakan. Kok pengen banget kembar mamanya ya? Ya ya ya. Ical, Nario, mana tadi Nario? Ini akibat yang ada erek kampret. Sudah cukup. Kamu terlalu sama Naruto.